kayaknya sekarang tuh gue lakuin tuh kayak gue berkarya pun mungkin dibilang paling sukses, tapi gue nggak peduli. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dari Rio sendiri bagaimana konsepnya dari Rio sendiri, terus udah bermusik juga, Ekman musik juga, udah apa namanya, cai apa namanya dibuat buat konsepin apa namanya lagu ini. Jadi konsepnya itu ala-ala kayak pangeran ya. Karena kemarin si dari kakeknya sendiri dia bilang kalau dia itu bukan boneka. Ya udah, emang bener dia bukan boneka. Makanya gue cipta lagu ini, gue bilang kamu bukan boneka, kamulah princessku dan akulah pangeran. Makanya lagu ini tuh kayak benar gue ciptain dari apa yang gue rasain. Sebelum video klip jadi kita udah komunikasi dulu gak sama dia tentang gue mau bikinin lagu buat tuh nih soal kayak gini-gini ada gak tuh? Sebelum gue rilis lagu ini gue pernah bilang sama dia dan ke dia semuanya kalau misalkan gue ini mau apa namanya ciptain lagu buat dia, dan terus ya respon dari dia juga suka dan kayak udah gak sabar juga. Dan sekarang udah rilis, dia udah ini sih, dia udah denger sih. Meskipun akun Instagram itu kemarin kalau gak salah di-hack atau gimana gitu ya. Gue juga kurang tahu juga. Katanya di-hack nih, ada hack juga. Ada tanggapan dari KKI tentang lagu ini? Katanya dia suka sih, dia suka sama lagu kayak mentu banget gitu. Dan kemarin dia sempat minta maaf yang lagu yang dia ciptain itu kayak benar-benar itu kayak dihasut sama orang gitu. Ya udah lu di lagu liriknya ini makanya sekarang gue ciptain lagu ini yang sebenarnya gitu, apa yang gue rasain dan apa yang pernah terjadi sama gue sama ini. Pro-kontanya seperti apa nih yang masuk ke pro-konta tentang ya lu sama KKI dan tentang video klip ini? Ya kalau tentang video klip gue banyak yang bilang katanya gue pansos lagi lah atau apa segala macam lah. Kayaknya sekarang tuh gue lakuin tuh kayak gue berkarya pun mungkin bilang pansos ya, tapi gue gak peduli sama sekali. Tapi gue sekarang ini gue berkarya aja dengan apa yang gue dengan cara gue sendiri. Gue gak pernah peduli sama orang-orang banyak. Ya, selamat lagi. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.